Oke guys, halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini kita bakal langsung membacakan spoiler tentang Zero Gravity ya teman-teman. Tidak perlu berlama-lama, kita bakal membacakannya langsung guys, karena di sini tuh banyak banget spoiler menarik tentang PKXD guys. Gravitasi nol hampir tiba. Halo Ren, Indra lari gila dengan pengurangan gravitasi, rekan tim baru dijual. Alam semesta kita sudah mengalami ketidakstabilan gravitasi. Dan hanya persaingan yang baik yang dapat menghasilkan energi yang cukup untuk memulihkan keadaan menjadi normal. Sudah resmi sekarang, Zero Gravity hampir tiba untuk mengguncang PKXD sekali lagi. Apakah Anda siap untuk kompetisi yang luar biasa? Lihat apa yang akan hadir minggu ini. Pilih tim Anda. Apakah Anda tim api atau tim volt? Anggota tim api sangat hangat, sementara anggota tim volt penuh energi. Jadi mana yang akan Anda pilih? Mustahil untuk tetap tidak memihak dalam kompetisi seperti ini. Beritanya adalah tahun ini tim akan memiliki maskot mereka memimpin sorak-sorai Voltech and Flight. Oke guys, jadi di sini itu ada maskot baru ya teman-teman, dan ini itu keren banget guys. Bergabunglah dengan salah satu dari dua tim untuk mengumpulkan poin dan memenangkan hadiah. Tim pertama yang mencapai 40 poin akan memenangkan kompetisi. Game epic, persaingan hanyalah kompetisi sejati. Jika Anda bermain untuk menang, bersiaplah untuk bersenang-senang dengan mini game yang penuh hal baru. Kesenangan membeku dengan perjodohan mulai sekarang. Anda akan terhubung dengan pemain lain sehingga Anda dapat memainkan pertandingan mini game ini bersama-sama. Dan bukan itu saja, game ini juga akan memiliki perubahan level dan pemotretan otomatis. Jadi bersiaplah untuk mencapai target sebanyak mungkin untuk mencetak poin dan menghadapi robot di akhir pertandingan. Crazy Run dengan pengurangan gravitasi. Pernahkah Anda memperhatikan bola lompatan Anda lebih tinggi selama pertandingan Crazy Run? Tampaknya minigame akan terus seperti ini hingga kompetisi akbar berakhir dan gravitasi dunia kita pulih kembali. Menikmati. Saatnya meluncur, arena seluncur es juga kembali lagi. Nikmati pengalaman ini di sekitar pulau rumah. Armor gravitasi nol baru 2023. Armor baru akan datang, lihatlah betapa menakjubkannya itu. Dengan Anda akan memiliki lompatan super cepat dan kemampuan meluncur melintasi dunia. Rumah penuh nostalgia. Apakah Anda salah satu dari orang-orang yang merindukan awal PKXD? Maka bergembiralah. Rumah baru ini akan memberi Anda perjalanan menyusuri jalan kenangan yang sebenarnya. Bisakah Anda menguraikan apa yang ada di dalamnya dari gambar di bawah ini? Ini hanyalah sebagian dari apa yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan dalam acara epic ini. Jangan lupa untuk menjelajahi dunia dan menemukan hal-hal baru di sekitar Anda. Oke guys, jadi untuk spoilernya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian silakan pilih tim teman-teman, karena di sini tuh nanti bakal ada maskot masing-masing dari setiap tim ya. Ada maskot tim merah dan juga maskot tim biru guys. Wih, keren banget pokoknya. Dan juga yang aku sudah tidak sabar adalah armornya ya. Untuk armor ini kalau kita lihat-lihat, armornya sangat mirip dengan desainnya ya teman-teman. Sangat mirip dengan Zero Gravity pertama teman-teman desainnya. Kalian bisa membedakan di bagian tutup kepalanya aja ya, dan juga di bagian bajunya teman-teman. Untuk segi warna itu mirip banget kayak armor Zero Gravity pertama guys. Dan untuk rumah, nah untuk rumah ini yang aku sudah tidak tunggu-tunggu teman-teman. Tapi untuk di bagian rumah sih, kalau dalamnya aku prediksi kurang lebih kayak rumah admin ya teman-teman. Bedanya itu dalamnya mungkin nostalgia kayak PKXD pas awal rilis ya teman-teman untuk dunianya. Nah ini keren banget nih buat kalian semua yang rindu akan PKXD versi pertama guys. Gimana menurut kalian untuk spoiler tadi, apa yang kalian tunggu guys? Jadi di sini aku bakal main mini game bareng teman-teman yang lain ya. Ayo kita main Crazy Run yuk. Wow, Sucika pakai armor Zero Gravity tim merah. Sepertinya Sucika gabung dengan Kasuria ya, atau Bang Surya guys. Kaputri lagi, Kaputri kan tim biru. Hampir salah sebut.
gabung dengan Bang Suri ya teman-teman. Dia memilih tim merah ya, dan kita bakal tetap tim biru guys. Jadi itu ya untuk spoilernya teman-teman, silahkan kalian prediksi sendiri dan kemungkinan update-nya minggu ini. Habis itu bakal ada update selanjutnya, jadi kita bakal tunggu bareng-bareng aja ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Crazy Run dan ini dia untuk gaya gravitasinya ya teman-teman. Di Crazy Run itu gravitasinya berkurang, jadi lompatannya lebih tinggi. Ini bakal bertahan sampai nanti ya teman-teman, sampai event Zero Gravity berakhir. Oke, kita bakal langsung mulai. Ternyata aku kecepatan guys, lihat. Jadi kepisah gitu bareng yang lain. Let's go, ayo. Wah, ada Natalia. Tunggu aku guys. Nyangkut. Nyangkut teman-teman. Susah banget ya pakai armor ini dikendarainnya. Oke, kita langsung meluncur. Soalnya aku nggak pakai minuman teman-teman. Jadi jalannya kayak pelan gitu loh. Mana nih? Lah, nyangkut mulu teman-teman. Seriusan guys, susah banget guys. Kayaknya harus dari jauh gini loh. Nah, iya teman-teman, jadi susah banget. Kendaraan baru kita meluncur, harus pakai armor masuk pintunya teman-teman. Meluncur. Oke, kita lewat sini. Sorry banget ya teman-teman kita, soalnya pagi-pagi guys recordnya guys. Jadi suara kita masih begini teman-teman, belum ngapa-ngapain. Dan aku pun langsung edit video ini ya, supaya bisa dibagikan ke kalian semua teman-teman. Supaya tidak ketinggalan spoiler tercepat ya teman-teman. Jadi aku coba buat spoiler tercepat dari YouTube Indonesia guys. YouTube Indonesia, soalnya YouTuber Brazil itu dia duluan buat video spoilernya guys. Sedangkan kita kebagian spoilernya itu pagi banget ya atau subuh banget teman-teman. Jadi pas bangun kita cek, wah ada spoiler Zero Gravity. Jadi kita buat langsung videonya, soalnya ini menarik banget untuk dibahas ya teman-teman. Karena ada rumah baru, armor baru, terus di sini yang baru itu ada maskot guys, keren banget. Jadi kayak nostalgia gitu. Wow, Suchika jadi tim biru lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bakal tunggu bareng-bareng aja guys. Aku bakal coba hilangkan ini teman-teman, helmnya ya. Kita tidak usah pakai helm, tapi kita pakai bintang. Bintangku ada di mana? Ah, ini bintangku. Salah bintang, lain bintang itu. Tidak ada di sini guys. Oke guys, jadi seperti itu untuk spoilernya. Semoga kalian suka ya teman-teman. Next, kapan-kapan kita bahas lagi hal menarik ya. Sebenarnya aku ada agenda juga pagi ini guys, tapi kayaknya belum masuk agendanya nih. Kita tungguin fitannya. Atau aku yang kecepatan guys, jadwalnya itu nanti. Soalnya ada perkumpulan kreator lagi teman-teman, tapi kayaknya nggak tahu aku telat atau kepagian atau gimana teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita tunggu next kapan-kapan ya guys. Ayo kita buat video dance dulu. Oke guys, thank you semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga kalian terhibur guys. Aku mau buat video dulu nih di sisa waktunya ya teman-teman. Thank you semuanya. Dadah. Terima kasih banyak guys. Terima kasih juga yang pagi-pagi sudah hadir nih. Pagi banget mereka hadir. Bye-bye guys. Oke, mari kita joget. Joget guys. Kita bakal jadikan ini video buat di Instagram dan juga TikTok ya. Wah, keren banget, lihat tuh. Rapi banget teman-teman pagi-pagi. Oh iya, pakai yang dance ini aja kali ya. Joget. Ayo joget. Rekam. Kita kasih tahu bahwa kita merekam. Yang rapi. Tadi rapi banget sudah. Ui ini nih. Wan Yin Hani sama banget teman-teman, lihat. Oh, si Galo lagi selfie, Galo. Wah, keren banget teman-teman. Ada tim merah, ada tim biru. Hey Galo, kamu ngapain Galo? Oke guys, jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Tidak bisa berlama-lama. Bye-bye. Thank you guys. Dadah.